Wakil Presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa adalah seorang politisi yang berlatar belakang ekonomi. Prabowo Subianto memilih Hatta Rajasa sebagai wakilnya untuk maju dalam Pilpres didukung 6 partai politik. Berikut adalah profil Hatta Rajasa. Bernama lengkap Insinyur Muhammad Hatta Rajasa. Pria kelahiran Palembang 18 Desember 1953 ini sebelumnya adalah Menteri Koordinator Perekonomian. Hatta memulai karir politiknya di DPR sebagai Ketua Fraksi Reformasi tahun 1999 hingga 2000. Ia kemudian menjadi Sekjen Partai Amanat Nasional secara aklamasi pada 2010 dan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2010-2015. Hatta Rajasa menjabat sebagai Menteri sejak tahun 2001. Besan SBY ini pernah menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan terakhir menjadi Menko Perekonomian. Sewaktu muda, Hatta sempat menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 4 Palembang dan Institut Teknologi Bandung ITB sebagai Insinyur Teknik Perminyakan. Pada 11 Desember 2011, partai yang dipimpinnya resmi mendukung dirinya sebagai bakal calon presiden 2014. Namun, setelah pemilu legislatif digelar, perolehan suara PAN tidak mampu menghantarkan Hatta sebagai calon presiden. Hatta Rajasa akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian dan menyatakan akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Tim Liputan Berita 1.